Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kaum muslimin ya rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena sampai saat ini di bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh maghfirah ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menjadikan kita manusia yang sempurna. Karena sempurnanya manusia tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Allah berikan akal, pikiran dan nafsu. Sedangkan makhluk yang lain seperti malaikat, Allah hanya karuniakan itu akal. Sedangkan hewan Allah kurniakan nafsu. Hanya manusialah fi ahsani taqwim, yaitu makhluk Allah yang sempurna. Allah jadikan akal dan pikiran. Dengan akal pikiran inilah Allah menjadikan kita yaitu sebagai makhluk yang derajatnya lebih tinggi daripada malaikat kalau dia bisa melakukan hal-hal yang baik. Tetapi kalau dia melakukan atau berbuat yang lebih jelek, itu sifatnya akan lebih jelek daripada atau lebih buruk daripada makhluk lainnya, itu seperti binatang. Oleh karena itu di bulan Ramadan inilah Allah telah menyiapkan berapa amalan ibadah yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Terutama di bulan Ramadan Allah siapkan yaitu dengan bermacam ibadah seperti berpuasa sebulan penuh, dengan qiyamul lail, bersedekah, berinfak dan membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini juga diperintahkan kepada kita semua untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang lima, yang wajib kita keluarkan, yang wajib kita salurkan kepada yang berhak menerimanya, bagi kita yang mempunyai kemampuan. Oleh karena itu Allah sangat membenci orang-orang yang bisa berkemampuan hartanya tetapi tidak mau mengeluarkan zakat, terutama zakat malnya, yaitu zakat harta. Oleh karena itu kita sebagai orang Islam yang mempunyai kelebihan harta, terutama bagi para dermawan yang kelebihan hartanya, marilah kita bantu saudara-saudara kita. Kita keluarkan zakat mal kita 2,5% dari harta kita selama 1 tahun. Apalagi seperti saat ini kita merasakan dampak daripada wabah COVID-19. Ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin dan muslimat yang kekurangan daripada ekonomi penghasilannya kena dampak dari COVID ini. Mungkin dengan adanya sedikit uluran tangan dari bapak para dermawan, insya Allah masalah ekonomi mereka akan bisa sedikit teratasi dengan sedikit bantuan daripada dermawan. Oleh karena itu puasa seseorang tidak akan diterima apabila mereka tidak membayarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu adalah artinya mensucikan diri. Dengan fitrah artinya suci. Dengan membayar zakat fitrah berarti kita sudah mensucikan diri kita, baik lahir maupun batin kita. Mudah-mudahan dengan adanya zakat fitrah ini semuanya bisa menikmati akhir daripada bulan Ramadan, bulan puasa ini dengan hati yang lebih bersih, lebih suci. Oleh karena itu sekali lagi saya mengharapkan kepada bagi kita para dermawan, hartawan yang memiliki harta untuk bisa mengeluarkan zakat malnya 2,5% dari harta kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.